menurutku makam Syekh Asnawi Caringin lebih bersih. Dulu kami sempat kesini dalam kondisi kotor lainnya, ujung-ujungnya ada percik. Saya senang, salam, permisi, salam. Saya senang, permisi, ya Allah. Saya senang, permisi. Asnawi Caringin Labuan, dari Carita sekitar 20 km lagi. Dalam saya sendirian di sini, alhamdulillah. Malam Rabu, dalam doa kami. Salam supranatural, spiritual, salam budaya. Kami sudah ada di Caringin, di makam Syekh Asnawi Caringin. Beliau seorang ulama, umur 13 tahun udah habis Al-Quran dan tahu makna-makna terjemahan dari Al-Quran, ciri-ciri karomah wali beliau. Tadi diterangin oleh Bapak juru kunci saudaranya. Salah satu karomah yang bagus yang pernah kami dengar dari saat ada acara hajatan desa, cuman ada nasi karena kondisi rakyat sedang miskin zaman penjajahan Belanda, dia bisa doa. Ikan-ikan dari laut itu menyerahkan diri untuk menjadi lauk pauk dalam acara tersebut. Salah satu karomah. Dan beliau sebuah sisi yang sangat kami hormati para aulia. Kami enggak bisa cerita dari sisi sebenarnya tempatnya indah, sejuk, adem, tenang untuk memeningkan diri. Posisinya apa namanya? Positif. Dalam supranatural kami lihat ada energi kekayaan, energi kejayaan. Kalau habis ziarah di sini, insya Allah rezekinya bertambah. Salam dari saya Giyudi dan kameramen Muktabi. Kamu putar ini, kelihatan kamu kena Muktabi. Ada pengalaman waktu di sini? Tempatnya gimana? Enak, indah. Tempatnya di pinggir pantai, masuk parkiran, deburan ombak udah terdengar, apalagi kalau malam. Tempatnya unik, sejuk. Nah, ini makam beliau adanya di dalam, jadi kayak seperti komplek keluarga. Jadi yang jaga di sini rata-rata masih kerabat beliau, kerabat. Anak cucu. Kita sampai di sini jam 12 kurang. Kami dalam frekuensi doa, dalam doa. Semoga salam silaturahim kami. Saya Giyudi dan Muktabi ziarah ke Syekh Asnawi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah.